بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allahumma alimni ma jahiltuhu wa zakirni ma nasitu amma ba. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilah dan tuan-tuan siap, pengusi surau, ahli jawatan kuasa surau, para satizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat ini kasih Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah waktu yang Allah berikan kepada kita dapat kita sama-sama hadir solat maghrib berjemaah di surau ini. Seterusnya Allah memberikan sedikit kelapangan waktu kita duduk lepas maghrib mendengar kuliah tazkirah maghrib pada malam ini. Moga-moga ia menambahkan ilmu kita menjadi amal-amal saleh yang bekal kita memberatkan timbangan ketika mana kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti, insyaallah, amin. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang kasih sekalian, InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kitab kita. Saya menggunakan sebuah karya Imam Al-Ghazali yang diberi tajuk Di Balik Tabir Kematian, yang mana karya ini merupakan tajuk yang terakhir dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan Ihya itu satu tajuk yang terakhir yang Imam Al-Ghazali diletak, iaitu Zikrul Maut wa Ma Ba'dahu. Zikrul Al-Maut wa Ma Ba'dahu. Imam Ghazali letakkan satu tajuk besar mengingati kematian, zikru al-maut wa ma ba'dahu, dan apa yang berlaku selepas kematian. Itu tajuk yang terakhir dalam kitab Ihya dan disaring dikeluarkan menjadi satu kitab besar yang ada di depan kita. Dan bahagian kitab ini terdapat dua bahagian. Bahagian yang pertama, perbahasan sebelum kita mati, persiapan kita menghadapi kematian. Kemudian bahagian yang kedua adalah bahagian selepas kita mati, apa yang akan kita lalui di alam barzah, seterusnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kuliah kita terakhir mengikut catatan dalam kitab saya ini ialah pada 22 hari bulan 9 yang lalu, yang lepas lah, kita berada pada muka surat 51. Kita dah masuk bab yang ketiga, iaitu bab yang membicarakan dahsyatnya sakaratul maut dan yang mesti dilakukan saat itu. Imam Ghazali diletakkan bab yang pertama, iaitu bab yang membicarakan tentang kematian. Kematian, bagaimana keutamaan kita mengingat mati, bagaimana nak mendidik hati itu supaya ingat kematian. Itu bab yang pertama. Kemudian bab yang kedua yang diletakkan oleh Imam Ghazali adalah berkaitan dengan angan-angan. Bila kita nak ingat mati, antara masalahnya kita ingat dunia. Ingat nak ingat akhirat, nak ingat mati tapi duk terikat dengan dunia, kan? Nak bertaubat jadi baik, ingat itu tak selesai, ini saya dunia. Kita terikat dengan dunia. Maka Imam Ghazali letakkan bab yang kedua, iaitu bab keutamaan sedikitlah angan-angan. Jangan tenggelam dalam angan-angan. Apakah faktor yang menyebabkan manusia itu banyak angan-angan? Kata Imam Ghazali sebabkan cintakan dunia, disebabkan kebodohan. Imam Ghazali pecahkan manusia ini kepada 8 tingkat yang berkait dengan angan-angan. Ada yang kalau boleh tak nak mati, ada yang merasakan mati itu dah berada di hadapan dia. Dan Imam Ghazali letakkan pentingnya kita segera beramal kebajikan dan peringatan bagi yang menunda-nunda. Kemudian kita masuk dalam bab yang ketiga, iaitu Imam Ghazali letakkan, maksudnya kita dah kita ni tajuk yang terakhir ni di perjalanan. Perjalanan kita melalui kematian,
Setelah kita buat preparation, persediaan, maka kita akan menghadapi apa dia, baru kita nak mati. Nak mati apa dia? Imam Ghazali buatkan tajuk seterusnya itu sakaratul maut. Sakarat ni apa tuan-tuan? Sakarat ni dia mabuk. Sakarat. Sakarat tu mabuk. Dia mabuk kan? Dia panggil sakarat. Sakaratul maut itu mabuk. Mabuk tentang tentang mati. Maka dimulai oleh Imam Al-Ghazali dengan tajuk dahsyatnya sakaratul maut. Dan apabila kita berhadapan dengan sakaratul maut itu, sebenarnya apa yang perlu kita buat? Ini kita nak bahaskan dalam bab yang ketiga. Kemudian dimulai dengan depan itu cerita Luqmanul Hakim, menceritakan tentang keadaan suasana yang akan berlaku seseorang itu apabila dia melalui itu kehidupan dan melalui mabuk ke kematian itu. Okey, kita tengok muka surat 51 tu, kita berhenti kat perenggan yang akhir itu, masih membahaskan tentang pengenalan kepada sakaratul maut. Kita nak menghadapi kematian itu, mabuk tu bagaimana? Imam Ghazali dia letakkan mukadimah tu, kita nak berkenalan dulu dengan mabuk-mabuk kematian ya. Okey. Kata Imam Ghazali, rasa sakit ini telah melumpuhkan akalnya, membungkam ni bagi orang yang nak menghadapi sakaratul maut itu. Rasa sakit ini telah melumpuhkan akalnya, membungkam lidahnya dan melemahkan semua persendiannya. Sebenarnya ia ingin sekali meratap, berteriak dan menjerit meminta tolong. Orang yang nak, yang melalui sakarat untuk mati itu, sebenarnya sakit itu kuat. Tetapi disebabkan badan kita dah lemah, tenaga dah tak ada, menyebabkan kita jadi tak boleh nak buat apa-apa. Sebenarnya ia ingin meratap, berteriak, menjerit, meminta tolong. Tetapi ia tidak kuasa lagi melakukan semua itu. Satu-satunya tenaga yang masih tersisa hanyalah suara lenguhan dan desah nafas tersengal-sengal yang terdengar dari tenggorokan, dan dadanya saat nyawa sedang dicabut. Sebenarnya sangat sakit, tapi sebabkan kita punya badan, jasad kita ni, roh itu nak keluar. Jadi sakit sangat tu, dia dah tak ada tenaga dah nak bergerak. Kalau kita tengok tuan-tuan, kalau orang sembelih ayam, sembelih kambing, pusing-pusing kan. Yang tu dia masih boleh bergerak lagi. Tetapi manusia ni, Allah Subhanahu Wa Taala bila nak mati, mabuk mati tu, Allah Taala pegang tubuh badan tu supaya dia tak melompat-lompat. Kalau Allah Taala izinkan maksudnya berlaku pergerakan, maka ia sangat sangat mengerikan kita. Okey. Warna kulitnya juga berubah dan menjadi keabu-abuan mirip warna tanah-tanah ni. Nanti dia akan bahaskan bagaimana roh itu keluar. Bila nak tarik roh itu keluar, dia akan sikit ya. Kita akan mula pucat, jadi keputih-putihan, warna kulit sikit-sikit. Roh kita akan keluar sampai ke kerongkong. Warna kulitnya juga berubah dan menjadi keabu-abuan mirip warna tanah liat, iaitu tanah yang menjadi sumber asal penciptaannya. Seluruh urat tercabut kekuatannya. Tengok, disebutkan oleh Imam Ghazali, urat kita ni dia ada tenaga. Tapi bila kekuatan yang ada, tenaga yang ada, tak apa-apa dah tarik. Jadi mana mungkin, walaupun kita sakit bagaimana, kita dah tak boleh nak bergerak. Begitu juga kita ada suara. Tapi bila kekuatan pada suara tu, Allah Ta'ala tarik, suara pun tak boleh keluar. Okey. Yang menimbulkan rasa pedih di sekujur tubuh badan, tubuh bahagian dalam dan luarnya. Bola mata terbelalak ke atas. Mata dia akan tengok ke atas ketika orang mendesak sakaratul maut. Sebab bila sampai ke kerongkong tu, dia akan tengok. Bila roh tu keluar, dalam riwayat disebutkan dia akan keluar daripada bahagian kepala. Dan mata kita ni dia akan tengok roh tu keluar. Biasanya sebab itu bila orang mati, kita akan tengok mata dia ke atas. Sebab dia, maksudnya jasad dia melihat roh dia meninggalkan jasad. Kan? Sebab itu lepas bila tu, kita akan tetap mata dia tarik. Kita tutup. Bola matanya terbelalak ke atas, bibirnya tertarik ke belakang, lidahnya mengerut, kedua buah zakarnya terangkat naik. Ini disebut juga
sampai yang dalam seluar pun disebut oleh Imam Ghazali, kesan daripada sakit sakarat itu. Dan hujung jemari berubah warna menjadi hitam ke hijau, hijauan. Kalau tengok orang mati boleh tengok jari dia, kuku-kuku dia, ha, tengok. Ini tanda-tanda sakarat. Ha, dia akan mula putih, ya, darah dah tak jalan, ya, dah nak keluar semua. Jadi jangan anda tanyakan bagaimana sakitnya tubuh ketika seluruh urat dicabut dayanya. Seluruh tenaga kita ni yang asalnya ada daya, ada kekuatan, tapi tenaga tu Allah Ta'ala cabut. Jadi dah tak boleh nak bergerak hingga menjadi kaku. Sebab satu saja urat dicabut, rasa sakit ni sudah tidak boleh dibayangkan. Kita tuan-tuan, dalam badan kita ada urat. Cuba bayangkan satu urat dia tu, kita buka, kita cabut, push. Dia punya sakitnya tu pada kulit tu lain macam. Kita cuba bayangkan seluruh badan kita ni yang penuh dengan urat semua tu nak dicabut. Ha, dia punya tenaga yang adanya. Ha, rasa sakitnya sudah tidak boleh dibayangkan. Lalu bagaimana rasanya jika yang dicabut adalah roh atau nyawa itu sendiri? Satu, Imam Ghazali sebut, setiap urat kita ni dari tenaga. Tapi sekarang ni bukan nak cabut pada setiap urat tu. Memang roh, main point, motherboard kita kan. Tubuh badan ni, main kita tu, yang tu nyawa paling besar nak dicabut, nak dikeluarkan. Dia kata, ha? Bagaimana rasanya jika yang dicabut adalah roh atau nyawa itu sendiri? Selanjutnya, satu persatu anggota tubuh akan mati. Ada anggota tubuh badan kita bermula daripada kaki, dia akan naik ke atas. Satu-satu bila dah berubah warna, pucat, keabu-abuhan, dia akan satu-satu mati. Kaki mati, naik ke betis, naik ke lutut, dia akan tangan, dia hubung jari semua, dia akan berubah. Mula-mula telapak kakinya, daripada telapak kakinya menjadi dingin, boleh pegang. Kaki orang sakarat ni, memang roh dia nak keluar, kita boleh rasakan bahawa tapak kaki jadi sejuk, jadi dingin, sejuk kan. Ha, sebab itu kalau tuan-tuan ziarah orang mati, orang yang sakit lah, orang yang sakit belum mati ni, dia sakarat, nanti kita pegang kaki dia, doakan, ha, doa minta pada Allah SWT, Allah Ta'ala mudahkan, ha, ruhnya untuk keluar. Kadang-kadang kita ni, satu kita pergi ziarah orang sakit ni, biasa kita baca Yasin lah. Itu memang memang ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian satu lagi, sebagaimana saya sebut, kadang-kadang kita merasakan dah teruk, dah lama orang ni sakit. Maka antara surah yang dibaca ialah surah Ar-Ra'du. Ar-Ra'du juzuk ke-13. Ar-Ra'du ni surah kilat namanya. Surah Ar-Ra'du ni, so, kalau baca surah Ar-Ra'du tu maksudnya nak bagi mati. Ya. Kan? Jadi kalau surah Yasin ni, kita doa, ya Allah, tanpa minta bagi kesembuhan. Kan? Tapi surah Ar-Ra'du kalau biasanya kita baca, ha, kita baca Ar-Ra'du ni bagi minta Allah Ta'ala mudahkan untuk urusan dia pergi. Ya? Okay. Kemudian betis dan pehanya, dia akan mula-mula dingin. Mula tapak kaki, kemudian naik ke betis, pegang betis dia, betis pula kita dapat rasa sejuk. Kemudian pegang pehanya, peha juga kita boleh rasa sejuk. Setiap anggota tubuh merasa sakarat demi sakarat. Setiap anggota tu, setiap bahagian tu, dia akan ada rasa sakit, rasa mabuk dia. Penderitaan demi penderitaan. Dan itu terus terjadi sampai ruhnya sampai kepada kerongkong. Semua tu dia akan bergerak, roh tu dia akan berkumpul di kerongkongan, ya, dalam kat kerongkong kita. Pada titik ini terhentilah perhatiannya kepada dunia, ha, dan seluruh penghuninya itu berikut, dan maksudnya dan seluruh penghuninya. Apabila, ha, kita punya roh tu dah sampai ke kerongkong nak keluar dah, masa tu kita dah tak ada dah, tak ingat dah dengan dunia, tak ada dah. Masa tu dah tak fikir dah tentang dunia. Pintu taubat telah ditutup. Bila roh sampai dekat kerongkong, semua dah berkumpul kat sini untuk dikeluarkan dari akhir, pintu taubat Allah tu tertutup. Dan ia pun diliputi oleh rasa sedih dan penyesalan. Ketika itulah bila sampai kat kerongkong tu, kita terfikir, ya Allah, ya Tuhan, bagaimana amalan kita. Teringat balik masa kita muda, apa amal kita buat, pernah buat salah itu, dosa itu, dosa ini. Banyak dengan dunia kita tak selesai. Sebab itu saya biasa sebutkan, biarlah
ketika mana kita lah tuan-tuan sama-sama, ketika mana nyawa kita sampai dekat kurung-kurung tu, kita boleh dalam hati kecil kita boleh sebut, ya Allah, ya aku, aku bersyukur kepada Engkau, ya Allah, Kau beri aku umur 50, 60, 70, 80 tahun, ya Allah, ya aku, aku dah buat yang terbaik dalam hidup. Nah, kita boleh sebut di hati kecil kita boleh sebut, ya Allah, ya aku, aku dah buat yang terbaik dan ini aku radhiyallahu anhum radhiyallahu anhum, aku redha, ya Allah, bertemu dengan Kau, mohon Kau, ya Allah, redha untuk menerima aku. Itu kena ada bila sampai ke kongkong. Jangan bila sampai ke kongkong tu kita ingat, ya Allah, kan aku hutang tak bayar lagi, yang ni dosa, no, ini dosa itu, ah, banyak detik kan. Ini dia ajar kita, okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuqbalu taubatul abdi malam yugharghin. Taubat seorang hamba masih diterima selama roh belum sampai di tengkorok, sampai ke kerongkong. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Maksudnya selagi mana tak sampai lagi kita punya roh ke kerongkong, masih ada ruang dan peluang untuk kita bertaubat kepada Allah. Kita selesai kan. Maksudnya kalau kita dah rasa badan tu dah mula-mula tak sihat, kita kena buat persiapan yang sebaik. Apa dengan dunia ni kena settle. Benda-benda hutang, salah silap dengan orang, minta maaf, minta ampun semua. Itu settle kan, dengan dunia. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walaysati taubatu lillazina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Ini Allah Subhanahu Wa Taala nak beri peringatan. Bertaubat ni bukan dah nak mati orang nak bertaubat. Nanti tengok kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 18. Dan taubat itu tidaklah diterima Allah dan mereka yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datangnya ajal kepada seorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang. Walaysati taubatu lillazina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Bukanlah maksudnya tak sepatutnya bagi orang yang melakukan dosa, salah silap tu dan nak mati baru dia nak bertaubat. Dan nak mati baru dia nak bertaubat. Dia kata, qala inni tubtul an. Aku dah bertaubat sekarang. Kalau kita tengok bagaimana kisah Fir'aun. Fir'aun ketika mana dia nak tenggelam, dah duduk, dah tengok dah. Bila tengok laut tu terbelah, takabur sombong dia diri. Bukannya dia tengok laut terbelah tu dia takut. Tapi dia kata, pergi juga kejar Nabi Allah Musa alaihi salam. Tapi bila dia masuk dalam laut itu, Allah Ta'ala tangkupkan laut itu. Ketika itu dia tenggelam. Dan ketika mana gharghar, ketika gharghar, dah nyawa dan nak keluar tu, baru Fir'aun dia nak bertaubat. Baru dia nak percaya, nak beriman dengan Tuhan Musa. Tapi ketika itu dah tak terima. Mujahid menafsirkan ayat di atas, ketika seseorang melihat utusan malaikat pencabut nyawa dengan mata kepala sendiri, maka wajah malaikat maut itu nampak jelas di hadapannya. Kita tuan-tuan, bila dah sampai roh sampai dekat kongkong, ketika itu Allah Ta'ala buka hijab. Sekarang ni kita tak nampak lah, tapi bila dah sejuk badan sampai kongkong, mata kita ketika itu mungkin pejam, tapi Allah Ta'ala dah buka hijab. Nyawa kita dah nak tercabut. Kita dah boleh nampak dah malaikat yang datang. Malaikat yang nak mengambil nyawa. Kita itu kita dah nampak. Dia datang dalam keadaan bentuk yang macam mana. Itu merupakan saat yang paling genting bagi kita. Kita akan tengok cara malaikat tu datang. Kalau dia datang tengok pakaian dia tu, dia telah memberikan satu gambaran kehidupan kita seterusnya. Oh ni. Cukup genting pada ketika itu. Yang datang tu kebajuan. Kalau kita tengok, mata kita tu pejam. Masa tu mungkin anak kita, rumah kita, suami kita, adik-beradik dah duduk feeling kita duduk baca Yasin kan. Duduk baca Yasin. Ada dekat telinga duduk ngajar. La ilaha illallah. Kita masa tu tengah, Allah Ta'ala buka hijab. Tengok, malaikat datang. Dan malaikat tu, kalau dia datang, pakai pakaian yang berwarna putih, pada ketika itu dia akan sangat memberi ketenangan kepada kita. Dengan pakaian warna putih itu memberikan gambaran kita punya perjalanan tu cerah masa depan. Perjalanan yang baik. Tapi kalau malaikat tu datang dengan pakaian warna hitam,
di dalam dia kegembiraan, ya Allah, ini membuat satu perjalanan yang sangat mengerikan. Situ titik poin kita akan nampak. Maksudnya kita belum cabut nyawa kita, tak tanggal kita dah nampak dah, aku ni besok masuk syurga ke neraka Allah, nak kena azab ke dapat nikmat Allah. Dah nampak lah, belum mati lagi, Allah Ta'ala dah buka hijab. Dengan cara malaikat itu datang, dia kata, jadi janganlah engkau tanyakan betapa pahit dan getirnya kematian dan saat sakaratul maut. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa. Doa Nabi, ya Allah, tolong ringankanlah sakarat maut atasmu Muhammad. Allahumma hawwin ala Muhammad sakaratil maut. Adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan tengok dia teks Arab itu, dia tulis Allahumma hawwin ala Muhammad sakaratil maut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta diringankan. Dia orang mati ni tuan-tuan. Mati kita ni baik beriman ke tak beriman ke, kafir ke muslim ke, dia memang rasa sakit mati tu semua akan lalui. Baik macam mana kita, macam malaikat pun kita akan kena rasa sakit mati. Mati ni yang tak sakit satu jenis saja, itu mati syahid. Orang yang mati syahid itu confirm. So, banyak hadis Nabi sebut orang yang sakit mati syahid ni seperti mana dia ni dicubit saja. Banyak hadis cerita orang yang sakit, orang yang mati syahid seperti dicubit dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kata Nabi, kalaulah boleh pergi berperang untuk mati syahid tu, aku akan pergi berperang dan aku akan duduk di depan sekali, kata Nabi, biar aku mati. Bila aku mati, kata Nabi, aku minta dengan Allah, kau boleh Allah Ta'ala pulangkan balik aku nyawa. Dapat pulang balik, aku berjuang lagi. Biar aku mati lagi. Kemudian mati, minta pulangkan lagi bagi roh. Aku dapat roh balik, hidup balik, aku berjuang lagi, syahid lagi. Berkali-kali dia sebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Orang yang mati syahid ni, dia rasa dia macam kena cubit. Cubit je tuan-tuan. Dengan kita dengar azab orang mati biasa ni, nampak memang ada bahagian atas katil, tenang, tapi azab dia beza. Walaupun orang mati syahid tu kita nampak putus tangan, kepala pecah, darah semua kena bom dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia yang merasakan sebab sakitnya orang tu. Individu tu, kita tengok lain, kita tengok, kita akan nampak zuri, ush, mengeri kan. Tapi sebenarnya bagi orang yang mati syahid, dia akan rasa seperti kena cubit sahaja. Itu je satu jenis. Okay. Kemudian kata Imam Ghazali, jadi kalau manusia tidak mahu memohon perlindungan dari sakaratul maut dan tidak menganggap hal itu sebagai urusan besar yang sangat mengerikan, maka itu adalah kerana kebodohan mereka. Jadi sepatutnya kita ni selalu berdoa kepada Allah SWT, minta Allah Ta'ala ringankan sakaratul maut. Sebab Nabi sendiri pun berdoa, siapalah kita ini. Sesungguhnya segala sesuatu yang belum pernah terjadi hanya boleh diketahui melalui cahaya nubuat. Maksudnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para-para wali Allah yang menceritakan tentang bagaimana suasana benda yang akan datang, yang mereka ni ada pengalaman-pengalaman yang diketahui. Itulah sebabnya para nabi alaihi wasallam dan para wali Allah sangat takut kepada kematian. Bahkan Nabi Isa alaihi salam mengatakan, wahai segenap kaum Hawari. Hawari ni Hawariyun, dia ada golongan. Kalau Nabi Isa ni, di orang kanan dia tu disebut sebagai Hawariyun. Kalau tuan-tuan buka dalam Quran, Hawariyun istilah dia, sebagai Hawari. Hawari ni pengikut setia kepada Nabi Isa alaihi salam. Oh, dia orang kanan lah. Macam Nabi SAW tu, dia macam Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Ini orang kanan Nabi yang sentiasa bersama dengan Nabi SAW. Macam Ahli Sufah, orang yang sentiasa mengikut Nabi. Ini benteng kepada Nabi. Kalau Nabi Isa ni, istilah dia Hawari ni ada. Wahai, kata Nabi Isa, wahai segenap kaum Hawari, berdoalah kepada Allah. Semoga dia berkenan meringankan sakaratul maut. Rasa takutku pada mati benar-benar sangat-sangat besar. So, Imam Al-Ghazali dia bawa kan teks kata-kata Nabi Isa alaihi salam. Dia pesan pada orang kanan dia, minta doa pada Allah, moga diringankan sakaratul maut.
Kemudian perengahan seterusnya, kata Imam Ghazali, diriwayatkan bahawa satu rombongan Bani Israel, satu rombongan Bani Israel sedang berjalan melalui tanah perkuburan. Lalu salah seorang dari mereka berkata kepada yang lain, bagaimana jika kalian berdoa kepada Allah agar dia berkenan menghidupkan satu mayat saja di kuburan ini untuk kalian tanya. Ini banyak contoh. Kalau kita tengok kisah-kisah yang berkaitan dengan orang mati, kisah Bani Israel tu, sebab hukum syariat, syariat dia berbeza. Dan Allah beri Bani Israel ni banyak kelebihan yang Allah beri. Dan dia ada cerita-cerita kisah Bani Israel ni banyak. Ada yang betul, ada yang tak betul, ada yang Israeliat. Dan hukumnya, bila kita dengar cerita kita Bani Israel ni, ada tiga hukum. Kita boleh dengar, ambil pengajaran. Kalau berlawanan dengan hukum akidah kita, maka kita tinggalkan. Kalau cerita tu tidak memberi kesan apa-apa, sekadar pengajaran, kita boleh ambil. Macam ini dia bentuk pengajaran. Bani Israel, dia dalam kawasan kubur, dan dia pun bincang, dia kata, bagaimana jika kalian berdoa kepada Allah agar berkenan Allah menghidupkan satu mayat sahaja di kuburan ini untuk kita tanya-tanya sembang. Boleh berlaku sebenarnya. Mereka lalu berdoa kepada Allah. Tiba-tiba saja di hadapan mereka muncul seorang laki-laki yang berdiri dengan sepasang mata yang terlihat tanda-tanda sujud. Ia keluar dari satu kuburan, daripada satu lubang kubur, keluar mayat itu, dan dia berkata, wahai manusia, apa yang kalian inginkan dari Allah Ta'ala izin. Bani Israel ini lalu kawasan kubur, berhenti, kita doalah kepada Allah, minta Allah Ta'ala hidupkan satu mayat ini, kita nak tanya dia, macam mana rasa orang mati, macam mana orang susah, Allah Ta'ala izinkan. Maka 50 tahun yang lalu aku telah mengalami kematian, kata jenazah ini, namun sampai sekarang rasa pedihnya belum juga hilang dari hati aku. Ini cerita bagaimana 50 tahun punya dah mati tapi sakit sakarat tu tak hilang lagi. Ini disebutkan dalam riwayat. Ini cerita Israeliat. Okay. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak iri kepada seorang pun. Ini kisah yang keempat. Aku tidak iri kepada seorang pun yang dimudahkan sakaratul mautnya setelah aku menyaksikan sendiri kerasnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, aku tak rasa iri hati kepada seorang pun yang dimudahkan sakaratul maut, melainkan apabila dia tengok Nabi sendiri pun wafat, bagaimana berpeluh Nabi. Aisyah dia tolong sugikan Nabi, ambil air sapukan dia. Nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam mati dalam keadaan normal biasa pun nampak pedih dan sakit dari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan sesungguhnya Rasulullah biasa berdoa. Ini doa Nabi. Kata Nabi apa dia? Ya Allah, sesungguhnya engkau mencabut nyawa dari urat-urat punggung dan hujung-hujung jari. Ya Allah, maka tolonglah aku atas kematian dan ringankanlah aku dalam menghadapinya. Nabi dia biasa berdoa sedemikian, minta diringankan sakaratul maut. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri biasa kita sebut, nama dia biasa naik, dia seorang tabi'in, seorang salafus saleh. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut tentang kematian, duka dan rasa sakitnya. Beliau bersabda, Nabi bersabda, sakitnya sama dengan 300 tusukan pedang. Kalau kita tengok nota kaki itu, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya secara mursal. Ini nak menceritakan bagaimana rasa sakitnya kematian. Kalau nak diberikan comparison sebagaimana 300 tusukan pedang. Ambil pedang, tusuk. 300 tusukan, itulah rasa sakitnya kematian itu. Riwayat daripada Hasan Al-Basri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya soal kematian dan kesukarannya, bagaimana sukanya mati itu. Nabi ditanya, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kematian yang paling ringan adalah seperti batang berduri yang menancap pada selembar kain ul. Apakah mungkin boleh mencabut batang berduri itu
tanpa bulu-bulu dari kain wool. Wool itu tetanggan. Maksudnya, kalau kita sebatang batang berduri, tengok batang kita ni pokok apa mula, itu mudah kan? Pokok limau kan? Pokok limau kan dari berduri kan? Ambil pokok limau batang dia tu, kemudian ambil kain, kain wool, kita balut kan? Kemudian cuba kain tu, kita sentak keluarkan daripada batang. Batang ni pun berduri. Kemudian kita lilitkan kain tu, kan? Kemudian kita sentak keluar. Yang mana bila kain tu melilit pada batang berduri tu, dah keluar dah pada kain-kain tu, dia duri, dia keliling. Wah, dah banyak keliling kan? Bila dia rapat. Kemudian cuba bayangkan kalau kita nak sentak, tarik kain tu dengan batang tu, kita nak asingkan, zerak tarik. Pastilah. Ha? Kita akan tengok pada duri-duri itu penuh dengan dia punya benang-benang kain tersebut. Itu bayangan yang disebutkan dalam riwayat ini. Batang berduri yang menancap pada selembar kain. Oh, pasti. Benang-benang tu kalau tarik, keluar batang tu, kita akan tengok nanti penuh pada duri-duri itu. Dia punya bekas-bekas benang. Begitulah rasanya kalau kita ni dicabut roh pada badan kita, sebenarnya bila keluar tu habis dalam badan kita, dia tarik isi perut dia semua sekali ya. Okey. Kemudian kata Imam Ghazali, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang sahabat yang sedang sakit. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tahu apa yang sedang dialaminya. Semua pembuluh darahnya sedang merasakan pedihnya derita kematian. Dan Nabi jumpa sahabat sedang sakit nak mati. Nabi kata, Nabi nampak bahawa pembuluh darahnya sedang merasakan pedihnya derita kematian. Untuk pembuluh darah kita ni, ini salur darah, salur urat ni, dia akan rasakan sakitnya nak melalui kematian. Ali karamallahu wajhah, Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, biasa membangkitkan semangat tempur para sahabat dengan berkata, apakah kalian semua tidak mahu berperang dan lebih memilih mati dengan cara biasa? Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, 1000 tebasan pedang itu lebih ringan bagiku daripada mati di tempat tidur. Ini kata Sayyidina Ali, dia kata, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, 1000 tebasan pedang itu lebih ringan bagi dia daripada dia mati di tempat tidur. Ini dia nak ceritakan bagaimana kalau orang yang mati syahid kan, dia ajak Ali ni bila dia bagi semangat pada tentera dia, jom kita keluar berperang mati syahid pada jalan Allah. Dan kalau ni kita ni kena pedang tu, kena tebas kanan, kiri, depan, belakang, 1000 kali tebasan tu, sebab dia tak rasa sakit. Nak compare dengan kita mati tempat tidur, jauh beza. Biarlah kena 1000 kali tebasan. Tapi disebabkan tebasan tu kita berjuang pada jalan Allah, syahid pada jalan Allah, menjadi syuhada. Itu lebih disukai oleh Ali. Daripada apa? Daripada dia nampak baring, rehat, lepas itu mati pelan-pelan dekat rumah. Tak. Itu kata Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Auza'i berkata, aku mendengar sebuah hadis yang mengatakan bahawa orang yang mati itu terus merasakan pedihnya saat-saat kematian sampai dia dibangkitkan dari kubur. Ada juga riwayat daripada Al-Auza'i. Disebutkan hadis yang Nabi katakan orang yang mati itu rasa pedihnya kematian itu, dia akan terasa sampai dia dibangkitkan daripada kubur. Semuanya hadis ini dengan redaksi yang berbeza-beza. Dan pastinya bentuk yang rasa ini, hadis-hadis ini semua ni nak beri kita rasa takut dengan kematian. Tapi tuan-tuan, orang baik, orang beriman yang Allah akan pelihara, rasa mati tu kita akan rasai. Tapi lepas tu hilang, tuan-tuan orang beriman, orang bertakwa, dia akan duduk pada tempat yang baik, yang selesa nanti. Okay. Kemudian Syaddad bin Aus mengatakan, bagi orang yang beriman, ni dia masuk cerita pula, bagi orang yang beriman, kematian adalah huru-hara yang paling dahsyat di dunia dan di akhirat. Bagi orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang baik, kan? Orang yang perangai ni macam malaikat baik ni, dia akan lalu juga. Cuma yang paling berat bagi dia adalah ketika nak mati tu.
ketika sakarat tu, sebab dia kena lalui benda tu, dia tak boleh elak. Baik macam mana dia, hebat bagaimana dia, dia akan lalui juga. Hatta Nabi sendiri pun dia akan melalui sakitnya sakarat itu. Jadi orang beriman ni dia akan lalu. Susah, sakit, dahsyat, ya, mati tu dia akan lalui. Itu di dunia dan juga di akhirat. Sebab dia akan lalu satu je kesakitan. Tapi lepas itu Allah Ta'ala akan letak daripada tempat yang terbaik. Kematian lebih menyakitkan daripada tubuh dipotong-potong dengan gergaji, atau disayat-sayat dengan gunting, atau digodok dalam kuali, masuk dalam kuali, ya, digodok dalam kuali, ya, nak digoreng. Seandainya orang yang sudah mati boleh hidup kembali lalu bercerita kepada manusia di dunia ini tentang kematian, niscaya mereka tidak akan punya khairah untuk hidup dan tidak akan boleh merasakan nyenyaknya tidur. Ini riwayat daripada Syaddad bin Aus. Dia nak ceritakan orang yang beriman ini, boleh cerita orang baik-baik, orang beriman pun dia akan merasai bagaimana sakitnya kematian. Maka beberapa contoh dia disebutkan, dia macam kena potong dengan gergaji, disayat-sayat dengan gunting, kita punya kulit-kulit daging kita ni masukkan dalam kuali ni, digodok-godok kan. Dan seandainya orang yang sudah mati boleh hidup kembali, kalau orang mati itu dia boleh bangkit balik, dia cerita tentang bagaimana apa yang akan dilalui, dirasai, maka kita, kalau kita dengar, kita hidup pun kita dah masa tak nak hidup lah, ya. Sebab kita ni tak ada orang yang mati, saya cerita ni kitab ni kita baca. Cuba bayangkan kalau peti orang yang dah mati duduk sini bagi ceramah. Weh, lain tak? Orang yang mati, dia duduk, dia bagi ceramah. Kita pun takut sebab dia dah mati. Dia boleh cerita. Tapi dia memang pengalaman real lah. Dia merasa kematian. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube lah, ada daripada sebelah Indah. Dia cerita, dia dalam tidur, dia mimpi, merasai kematian. Tak tahulah itu cerita dia. Ada yang koma, dalam koma tu dia merasai kematian, lepas tu dia bertaubat. Ada cerita-cerita sedemikian. Okay. Kemudian kata Imam Ghazali, diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam dari ayahnya, ia berkata, jika bagi seorang mukmin masih ada darjat tertentu, maksudnya ada keinginan tertentu untuk beribadat yang belum berhasil dicapai, yang belum dapat dia buat ibadat itu di dunia dengan amalnya, maka kematian dijadikan sangat berat dan menyakitkan untuk boleh mencapai kesempurnaan derajat di syurga. Dan jika seorang kafir memiliki amal kebaikan yang belum dibalas, maka kematian akan dijadikan ringan atas dirinya sebagai balasan atas kebaikan, dan kelak dia akan langsung menuju neraka. Ini riwayat daripada Zaid bin Aslam. Dia ambil ayat ni daripada ayah dia. Dia kata, jika bagi orang mukmin yang mana masih ada darjat tertentu yang belum berhasil dicapainya dengan amal. Orang dekat kita ni, hidup ni kita ada ingin nak buat amal itu, buat ibadat ini, yang mana benda-benda baik yang kita niatkan dalam hati kita ni, kita tak dapat nak buat lagi. Tak sempat kita nak buat. Kita ada hajat tu, buat ini, kata kalau dapat duit lah. Ni ada projek dapat 5 juta ni, 1 juta untung nak bagi pada Surau Baitul Rahman. Kita nak kemah, ada dah niat tu dah baik lah. Kan? 1 juta nak tadi nak buat itulah ini, nak buat renovation, buat itu. Niat tu dah ada. Tapi tak sempat nak buat, tak sempat nak infak. Allah Ta'ala ambil umur. Apa akan berlaku? Ini dia cerita. Dia bagi contoh. Dia kata, jika bagi orang yang beriman, kemudian masih ada keinginan tertentu, dia nak buat satu-satu ibadat, benda yang baik, tapi dia tak dapat buat lagi amal tersebut, Allah Ta'ala ambil nyawanya, maka kematian dijadikan sangat berat dan menyakitkan untuk boleh mencapai kesempurnaan darjat tersebut di syurga. Maka waktu dia mati itu, dia akan merasai mati itu agak berat sikit. Berat sikit kerana apa? Supaya benda yang dia tak sempat buat tadi, yang dia niat contohnya nak bagi Surah Baitur Rahman ni 1 juta, maka berat mati dia tu disebabkan dia nak ada niat dia tu supaya dia rasa berat dan dia dapat 1 juta tu nanti, dia punya balasan dia dekat syurga. Tu bagi orang beriman.
kita ada macam-macam benda kita nampak, tapi Allah nak ambil umur. Mati tu dah jadi berat sikit, tapi yang tak sempat kita buat tu, dia akan cover dekat akhirat nanti ya. Dan jika seorang kafir pula, tu kita orang beriman, orang baik, tapi tak sempat nak buat benda-benda baik, dia akan jadi berat waktu mati. Okay. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Ghazali pula, bagaimana pula bagi orang kafir, orang kafir yang banyak buat baik, selalu orang petikai kan, mana orang kafir ni buat baik, buat begitu-begini, so apa yang akan dia dapat? Ni dia sebutkan. Dan jika seorang kafir memiliki amal kebaikan yang belum dibalas, dia baik, tolong orang, bantu orang, buat welfare sana, sini, sini. Nampak bos tu kafir, tapi baik sangat. Cuma dia tak Islam je, tak syahadah je. So sebenarnya, nampak baik. Bagaimana? Bagaimana Allah membalas jenis orang kafir begini? Dia kata. Maka, kata Imam Ghazali, kematian akan dijadikan ringan atas dirinya. So orang kafir yang baik ni, mati dia nanti akan jadi ringan, seringan-ringannya berdasarkan kebaikan tersebut ya. Azan ya, kita beri bawa azan. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat sambung pengajian kitab kita karya Imam Al-Ghazali, Di Balik Tabir Kematian. Kita masih berada di awal bab yang ketiga. Imam Al-Ghazali dia mulai dengan bab yang ketiga yang berkaitan dengan Sakaratul Maut. Imam Al-Ghazali diceritakan bagaimana berlakunya Sakaratul Maut itu kepada manusia. Diceritakan proses itu sampai kepada kematian. Sampailah kita masuk tadi buku surat
52. Dan start pada 5, surat 52 itu daripada ayat Quran walaisati taubatul lazi itu mula. Imam Ghazali diangkat beberapa poin kisah-kisah. Dibawakan ayat ayat surah An-Nisa ayat 18 itu bagaimana malaikat pentafsiran cerita tentang orang-orang yang bertaubat. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta mohon kepada Allah diringankan sakaratul maut. Kemudian poin yang kedua situ kisah Nabi Isa alaihi salam, dia minta kaum orang kanan dia disebut sebagai Hawariyun tu juga berdoa kepada Allah minta diringankan tentang sakaratul maut. Kemudian di bawah tu kisah yang ketiga berkaitan dengan Bani Israel. Dia jalan dekat kuasa kubur, doa kepada Allah minta bangun. Satu jenazah bangun, tanya bagaimana rasanya itu sakit sakaratul maut dan dia terus merasa kesakitan itu walaupun dah 50 tahun nak mati. Kemudian kisah yang keempatnya, kisah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia tengok Nabi sendiri bagaimana Nabi melalui kematian tu nampak sakit Nabi tu bagaimana. Kemudian yang keenam, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mohon supaya ni diringankan apabila melalui sakaratul maut. Kemudian yang keenam, riwayat daripada Hasan Al-Basri bagaimana Nabi sebut bahawa rasa sakit mati itu 300 tusukan pedang. Kemudian yang ketujuh, kisah yang ketujuh, kisah yang digambarkan mati itu cabut nyawa itu seperti batang yang berduri yang dililit dengan kain. Pasti dicabut tu tertinggal benang-benang pada kain itu. Kemudian yang kelapan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah sahabat yang sedang sakit gering dan Nabi kata Nabi dapat rasakan bagaimana sakit pembuluh darah orang yang melalui kematian itu. Kemudian disebutkan yang kisah yang kesembilan, Ali radhiyallahu anhu, dia berikan semangat pada tentera dia untuk berjuang perjalanan Allah dan dia kata aku ni kalau kena 1000 kali tebasan tu aku lebih suka kerana daripada mati atas katil biasa, sebab dia tahu mati syahid ni dia tak rasa sakit apa-apa. Gitu. Kemudian yang ke-10, Al-Auza'i pula, dia sebutkan hadis Nabi yang menyebutkan bahawa orang yang mati itu terus merasakan pedihnya saat-saat mati sampai dibangkitkan daripada kubur. Kemudian kisah Syaddad bin Aus pula, dia menceritakan bagi orang beriman, kematian itu adalah huru-hara yang paling-paling dahsyat. Bagaimana rasanya seperti potong-potong, digergaji, kulit-kulit dia disayat-sayat, digunting-gunting, dimasukkan dalam kuali, begitu suasana ke kematian itu. Kemudian kisah yang ke-12, kisah daripada Zaid bin Aslam, yang mana dia dapat cerita daripada ayah dia. Orang yang beriman ini, sambung yang tadi, orang yang beriman ini, kalau dia masih ada keinginan untuk buat benda-benda baik di dunia tapi tak sempat buat, maka ketika matinya nanti dia akan rasa berat sikit. Supaya apa? Kebaikan yang dia niatkan tu akhirat besok dia dapat. Kemudian yang kedua, jika seorang kafir pula, orang kafir ni, orang yang tak beriman ni banyak buat benda baik, apa kebaikan yang akan dia dapat? Maka dia juga dibalas sebelum dia mati. Ketika dia mati tu, dia akan merasai bahawa mati itu satu yang ringan. Itu lebih dia. Tetapi, kelak dekat akhirat, dia akan terus dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, kita ambil satu lagi kisah, habiskan surat ini. Dalam sebuah riwayat disebutkan, dituturkan, dahulu ada seseorang yang suka bertanya kepada orang-orang yang sakit tentang bagaimana mereka mendapati datangnya maut. Ada orang yang jenis, dia duduk cari orang mati, tanya macam mana rasa mati, macam mana rasa sakit gitu. Ketika giliran ia yang jatuh sakit, ia ditanya, dan kamu sendiri bagaimana mendapati? Kamu sendiri, kamu duduk tanya-tanya orang sakit nak mati, ada saat ini giliran kamu pula, kamu nak mati, bagaimana rasanya? Maka dia jawab, seakan-akan langit runtuh ke bumi. Dia rasa seperti langit runtuh ke bumi dan rohku ditarik melalui lubang jarum. Tengok, dia rasakan daripada seolah roh dia tu didatangi daripada lubang jarum. Lubang jarum sangat kecil, cuba bayangkan roh tu benda besar, digambarkan maksudnya lubang yang sangat kecil tapi benda besarnya keluarkan roh. Tentulah sakit dia bersangatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mautul faja'ati rohatul lil mu'minin
wa asafun alal fajir. Kematian mendadak adalah rahmat bagi orang yang beriman dan tragedi bagi orang-orang zalim. Kalau mati je ni, mati mengejut ni, dia merupakan salah satu bentuk bentuk rahmat. Ini hadis riwayat Ahmad. Bagi orang yang beriman, oh, tiba-tiba mati ya. Itu satu bentuk rahmat. Dia tak ada merasa sangat kesakitan itu. Wa asafun alal fajir, dan tragedi bagi orang yang jahat. Bagi orang yang beriman, mati secara mengejut itu benda yang baik. Sebab dia tu dah beriman. Dia dah bersedia, dia dah buat preparation. Tak risau. Tapi bagi orang yang buat dosa, yang buat zalim, itu satu benda yang yang sangat tragis. Tak sempat nak nak bertaubat. Okey, kita berhenti kat situ. Itu kisah yang ke-14. InsyaAllah kita akan tengok lagi. Banyak lagi kisah yang diangkat dari Imam Ghazali nak berikan kepada kita gambaran suasana orang mati itu bagaimana. Suasana rasa dia lah. Bagaimana ni? InsyaAllah. Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alillahu mufina wa la ma'ana wa lam yattabi'una syaqiya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya marhamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.